Kita mulakan dengan kumpulan 5 dahulu untuk mementangkan apakah sekarang kajian mereka. Dan saya sekali saya ingatkan untuk analisis tinjauan masalah dengan refleksi, memang benda itu belum boleh kita buat sebab untuk analisis itu kita perlu ada data. Manakala refleksi pula pencapaian itu merujuk pada pencapaian analisis kita. Jadi saya paham yang memang tak adalah. Tepukan paling gemuruh. Siap-siap, okay, 2 bintang, siap-siap 2 bintang. Sebab enam. Ya, okay, selamat pagi, salam sejahtera kepada besar-besar yang berada di seterusnya pada rekan-rekan peserta khusus. Kali ini akan membentangkan tugas kajian. Oke, okay, tugas kajian. Jadi tajuk atau tajuk tugas kajian ini kaedah Mita Tabang untuk memperkasakan pengurusan disiplin sekolah-sekolah daerah pitas. Oke, ini tajuk kami lah, tajuk yang tulis. Slide yang kedua, ini adalah abstrak yang kami buat. Kajian ini bertujuan untuk refleksi atau muhasabah diri. Berdasarkan data PPD pitas, didapati bahwa rata kehadiran murid sekolah rendah daerah pitas hanya mencapai 76%. Daripada data ini didapati bahwa 10 buah sekolah mencapai 80% hingga 89%. 10 buah sekolah lagi mencapai 80% hingga 84%. Dan 11 buah sekolah mencapai 70% hingga 79%. Jadi pencapaian ini masih jauh daripada KPI yang ditetapkan oleh JPN Sabah, yaitu 96%. Oke, slide yang ketiga. Saya teruskan oleh rapat saya. Full. Berpasukan, ha? Kenyang dia orang bintang ini kali. Terima kasih, selamat pagi. Saya sambung penerangan daripada rapat saya tadi, yaitu isu fokus kajian. Jadi berdasarkan dapatan dalam selidik, isu perusahaan disiplin yang diperoleh daerah kita ini rata-rata kami semua pernah menghadapi masalah ketidakhadiran belajar di sekolah, sama ada di sekolah rendah ataupun sekolah menengah, kita hadapi bersama sebenarnya. Sebab kebetulan saya adalah YGP PIBG SMK Pitas dan saya ditaklimatkan oleh ketua SMK Pitas. Sebelum ini ada ramai pengetua sebab saya mula YGP mula daripada 2013 hingga sekarang. Dia buat, kedua macam mana dia buat, ketiga macam mana dia buat, empat macam mana dia buat.
warnanya ini ditambah. Baik, boleh ya? Okay. Jadi kita tahu, jadi dalam tindakan dijalankan ada dua benda, apa masuk minta tabang tersebut, dan kedua bagaimana minta tabang itu dijalankan. Okay. Paham ya? Sama tiga. Tiba-tiba ada celengan. Maksudnya celengan, seolah-olah jatah itu sudah ada. Murid mendapat kemahiran bersosial melalui aktiviti perbincangan. Murid mampu mengingati sesuatu fakta, tokoh dan peristiwa sejarah. Dan murid berkebolehan menjawab soalan objektif. 80% tahun 80% murid tahun sedang lulus dalam ujian POS. Yang itu tadi pra. Dalam kajian objektif. Kursus kajian tindakan pengurusan dan pemimpinan. Seterusnya Puan Hajah Azizah Syarif, pengurus bersama kursus kajian tindakan pengurusan dan pemimpinan. Seterusnya dihormati Dr. Ghazali Sulaiman, Sarakanan AIB Sabah. Salam individualitas, bertekad terus hebat. Salam perpaduan. Pertama-tama kita mengucap syukur kepada Tuhan karena pada hari ini Saina Limbasa, Ketua Jabatan Penyelidikan dan Pemanggilan Kepimpinan Pendidikan AIB Cawangan Sabah untuk mendapatkan ucapan. Kajian tindakan yang telah dibentangkan
pada pagi ini seramai 6 kumpulan telah berjaya membentangkan daripada pelbagai aspek 2 kokom, 2 hem dan 2 kurikulum. Nah, itu yang kita lihat secara secara kita selalulah gambaran kasar. Di mana 2 itu dalam melibatkan PPD, iaitu berkaitan dengan PPD kan yang maksudnya besarlah dia hem dan juga yang satu lagi kokom kan tu? Kokom. Jadi ini yang tapi kami, di pihak kami bertiga, saya Puan Haji Azizah dengan Dr. Syazali memohon maaf kepada tuan-tuan dan puan-puan sekiranya sepanjang kita bersama selama 2 hari ini ada kekasaran bahasa, terlampau kami bermain-main kan kata-kata yang mungkin ada yang menyinggung perasaan, mohon maaf dan halalkanlah perjumpaan kita yang singkat ini dan semoga kita akan berjumpa lagi. Jadi dengan itu sekian, terima kasih. Bumi menentu, kata azimat kami merayu sebagai ucapan kata penutup. Majlis dengan ini mempersilakan Yang Berusaha Tuan Marlin bin Salam. Timbalan pegawai pendidikan daerah PETAS sektor perancangan untuk memberi ucapan kata alu-aluan seterusnya merasmikan penutupan kursus tindakan pengurusan dan kepimpinan. Majlis dengan ini mempersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Malaysia Mandali, salam Sabah Malaysia, salam Sabah Sepakat Sabah, salam Sabah Hebat. Dr. Saina Alibasa, Ketua Jabatan Penyelidikan dan Pembangunan Kepimpinan Penyelidikan IAB Cawang Sabah. Kalau diundang seminggu kah begitu di lain kami tetap datang, tapi jangan lupa pula Tuan Jeno di tahun setia yang paling setia. Mudah-mudahan lalu dapat menghadirkan diri 100% dalam Yesus. Berarti ini tanda dia serta rasanya satu landasan satu landasan kepimpinan di daerah kita sini yang akan terus bergerak ke satu arah yang lebih cemerlang. Lain kali ikut mesti 100%. Okay. Dan bagi pihak pegawai pendidikan daerah mengucapkan berbanyak-banyaklah pada kami bagi terutama tenaga pengajar yang berada di daerah PITAS. Memang PITAS ini memerlukan bimbingan dan seterusnya bantuan dari segi ilmu ataupun teknik-teknik pengurusan dalam kepimpinan di setiap sekolah. Maklumlah, sedia maklum daerah khusus dalam asli sekolah. Bimbing, bantu, guru-guru supaya ya salah yang baik itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang kelemahan itu memang kelemahanlah kami sebagai insan biasa manusia. Jadi saya bagi pihak pendidikan daerah
menanggung. Jika tidak menutup, yang menanggungkan saja dulu kursus ini, mana tahu akan datang ada lagi. Saya menanggung kursus ini. Semoga di masa akan datang ada lagi untuk kita. Ya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih atas ucapan sebentar tadi. Majlis seterusnya Tuan Marmin bin Salam Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Pintas Sektor Perancangan untuk menyampaikan cenderahati kepada penceramah khusus Tindakan dan Perhubungan. Majlis bersilakan. Majlis mempersilakan Dr. Saina Limbasa, Ketua. Betul atau tidak, Allah. Sahih.
dengan jatuh kepada kumpulan tiga. Berapa itu? Dua. Jadi orang melekat. Oke. Nah, ini yang dinanti-nantikan. Nampaknya tidak sabar. Oke, melompat. Johan. Aduh. Melompat. Ini pun sebenarnya dibagi bintang 3, letaknya 5. Kumpulan yang mengutip sebanyak 43 bintang jatuh kepada kumpulan 5.